di Pangandaran ya? Mengajar dengan baik. Ya, tapi Kang Sen inginnya seperti apa? Kita diskusi. Nah, kalau ada Ibu Kanrek dan sebagainya, untuk secara normatif Kang Sen telah menandatangani apa? Pengadilan kurang 8 tahun tadi, 8 tahun ya? 8 tahun. Tapi Pak, tapi tentu kita akan ngomong hati ke hati. Tapi kan lu sudah mengundurkan diri, ini bagaimana? Sampai hari ini kan pengunduran diri ini kan pengangkatan menjadi PNS, pemberhentian menjadi PNS atau termasuk pengunduran diri kan harus mendapat aspek legal dari bupati. Sampai hari ini saya belum naikkan dan belum tahu, belum sampai ke rumah saya. Jadi saya menganggap dia masih ASN di Kabupaten Pangandaran. Ada persoalan ini yang kita sedang tesi. Saya bilang bagus juga. Ini kan menjadi pembelajaran. Quote and quote menjadi apa? Menjadi sesuatu yang amat luas ya. Jangankan bermain-main apa namanya? Pungli jutaan apa? Ratusan ribu saja yang masih harus kita klarifikasi. Ini kan menjadi perhatian publik dan ini tentu menjadi satu momentum dalam rangka perbaikan kita di Pangandaran, terutama mungkin juga semua. Ada sanksi Pak dengan kejadian ini Pak? Apa? Sanksi. Saya kan tadi, saya klarifikasi dulu. Nanti kalau persoalan eliminasi, persoalan apa lagi? Pungli. Ya kita akan menggunakan seluruh instrumen yang ada dalam rangka sesungguhnya apa yang terjadi. Baru nanti kami yang ambil langkah-langkah di pandang perlu. Karena ya itu kita semua akan lihat apakah kebiasaan-kebiasaan itu seperti itu, apa kasus itu ada atau tiada. Saya belum bisa ngomong, nanti tunggu saya aja tanggapan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.